Kapasitas mesinnya 110 cc yang biasanya harganya di 8.500, gua kasih kalian untuk di akhir tahun ini harganya cuma. Oke, Sobat Hobi, dimanapun kalian berada, bertemu lagi bersama gua Gebo di YouTube channel Garasi Om Dick Official. Sekarang pada saat kita syuting itu merupakan hari Natal ya. Selamat buat kalian yang merayakan Natal dan sekarang menjelang tahun baru di detik-detik terakhir di tahun 2022. Pastinya Garasi Om Dick akan memberikan promo-promo menarik pada kalian dengan unit-unit yang keren dan pastinya berkualitas. Sekarang kita lihat dulu stok Garasi Om Dick yang ada di sini ada apa aja. Ya, kalau di depan kita di sini ada motor trail tarik ya. Motor trail tarik ini aneka ragam dan tipenya ada yang pakai starter, ada yang enggak, ada yang pakai lampu, ada yang enggak, tipenya beraneka ragam. Harganya mulai dari 2.500 saja ya. Bisa kalian lihat nih unitnya nih banyak nih. Ini dia tingginya kurang lebih 60 cm lah ya. Ini sepaha orang dewasa. Ini cocok digunakan untuk anak-anak kalian yang sudah bisa pakai sepeda, yang sudah bisa balancing menggunakan sepeda roda 2. Ini untuk belajar gas-gas nih, cocok banget. Buat kalian anaknya umur 5 tahun ke atas boleh menggunakan mini trail tipe mesin tarik 2 tak ya. Harganya 2.500 saja, mulai dari 2.500 ya. Tergantung tipe dan mereknya ya. Sekarang kita masuk ke bagian dalam, masih banyak unit-unit yang ready di Garasi Om Dick ini. Di akhir tahun kalian pasti tidak bakal ketinggalan diskon-diskon. Wih, tangkap ini. Nah, sekarang di depannya udah ada unit terbaru. Ini yang merah tipenya RCX ya. RCX 150 cc. Ini juga dipromoin. Harganya nanti di akhir episode gua kasih tahu. Dan di sebelahnya ada tipe Lenka 50 cc ya. Buat kalian gua kasih tahu lagi ya, harga standar untuk jenis mini trail mesin 4 tak ya. Ini kalau misalnya di depan tadi jenisnya mini trail mesin 2 tak, mesin tarik. Kalau kita masuk ke bagian dalam ini jenis-jenis mini trail yang menggunakan mesin 4 tak. Kalau motor trail mini mesin 4 tak itu standarnya di harga 8.500. Ini harus dicatat ya. Kalian juga di online tuh suka banyak penipuan mengatasnamakan Garasi Om Dick. Tadi juga ada yang datang ke kita, dia nunjukin chat, "Bang, gua udah chatan nih atas nama Garasi Om Dick." Dia ngasih harga mini trail yang 4 tak ini di harga 2.500. Gak logis semangat. Tadinya dia mau transfer, tapi karena pembelinya itu smart, dia cek langsung ke toko. Dia langsung googling Garasi Om Dick, ada lokasinya Ciledug Tangerang, dia langsung samperin, dia langsung konfirmasi. "Bang, ini saya SMS nih atas nama Garasi Om Dick nih." Katanya, bukan SMS ya, WhatsApp. Katanya harganya 2.500. Wah, ini bohong nih, tidak bisa dipercaya. Karena di luar sana banyak oknum yang menamakan Garasi Om Dick dengan menggunakan foto-foto kita, mengasih harganya di luar nalar. Ya, Garasi Om Dick walaupun harganya promo dan bersaing, tapi masih logis. Dan satu yang dicatat, kalau transaksi di toko kita itu hanya atas satu nomor rekening BCA atas nama Garasi Om Dick. Namanya adalah Diki Sutristian. BCA ATM-nya atas namanya Diki Sutristian. Itu wajib dicatat. Kalau di luar dari situ, kita tidak bertanggung jawab. Oke? Nah, untuk di belakangnya, untuk unit ATV-nya juga ada
ATP 300cc ya, 350 ini, sorry, bukan yang 300cc. Ini unit terbaru juga, sudah upgrade, tadinya 300cc sekarang jadi 350cc dengan sudah ada boxnya juga dan fitur-fitur tambahan lainnya. Ini juga pasti ada reviewnya di garasi Om Dik, makanya lihat terus dan subscribe, jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya biar tidak ketinggalan video terbaru. Kameramen agak masuk lagi ke dalam, kita lihat ngobrol-ngobrol nih sama Engko. Yoi, nama kamu Engko siapa? Ini Doyok. Engko Doyok. Engko Doyok di sini bosnya ya? Bukan. Bukan, apa kamu? Saya cuma ya segelintir orang. Gelintir-gelintir orang kecil. Ya mari kita lupakan saja dia karena dia tidak penting. Nah, di depan gua ini sudah ada tipe ini masuknya ke medium trail nih, udah masuknya profesional nih, 150cc. Ini bisa dipakai untuk dewasa juga. Bisa kalian lihat tingginya nih sudah sepinggang orang dewasa ya. Kalau yang ini harganya beda. Gua kasih tahu aja untuk harga dari ini tipenya PC Moto 99. Dia kaki-kakinya menggunakan ring berapa ini? 17 ya, Yok? 17. Depannya 17, belakang 14. Dia udah pakai radiator juga. Dia manual kopling 150cc, harganya 15 juta rupiah saja. Kalau misalnya yang 110cc itu pasarannya di angka 8.500, yang ini gua kasih 15 juta saja. Selanjutnya ada tipe dari apa nih? Ini CX ya? CX 22 nih, 110cc. Ada Lenka 20, ada Minimoto 24. Ini ada tipe Husky. Ini ada lagi, ini Lenka ya? Lenka yang 27 ya, KSX, KSX 27 ini masih 110 juga ya. Ini ada Lenka 27, ini yang 125 nya nih. Ini ada dari Minimoto 24, ada Lenka 74, ada CRZ 110. Jadi beraneka ragam pilihannya di sini ya. Ada yang kalian suka pakai lampu, ada yang matic juga, ada yang manual, ada yang 50cc. Dan sekarang di akhir episode gua bakal kasih tahu dua rekomendasi motor terbaik di promo akhir tahun ini. Unitnya seperti apa? Mari kita saksi pun. I wanna be the best in the game, invest in my name. Check no restraints, I'm obsessed with the pain. I ingest, I retain, assess and I change. Possessed by the thought I'll be free one day from society's restraints. Money, clout and fame, mud disease, a plague. We all love to hate, have to play the game, have to make a name. All our insecurities are on display. This is war! Sobat Tobi, sekarang gua sudah misahin nih dua unit promo di akhir tahun ini. Ini catet ya, harganya cuma sampai Desember aja di tahun 2022. Di akhir tahun ini, menjelang tahun baru 2023. Kalau misalnya mini trail yang 110cc, kalau misalnya harga standarnya di angka 8.500, ini untuk dua unit yang sudah gue pisahkan, ini harganya berbeda. Gue kasih tahu dulu, untuk tipe yang di depan ini ada Lenka 50 tanpa lampu. Dia menggunakan mesin 50cc, ya, dia matic. Dia tanpa oper gigi, ya, untuk rem depannya ada di atas. Untuk rem belakangnya ada di bawah. Ini kalian bisa lihat tingginya sepaha orang dewasa ya. Dia tentunya sudah pakai upset down, double cakram, sudah pakai monosok belakangnya. Untuk kaki-kaki ring depannya dia menggunakan ring 10 kalau nggak salah nih. Ini ring 12. 12 belakang, 12 depan, belakang menggunakan ring 10 ya. Knalpotnya sudah menggunakan racing, sudah menggunakan electric starter, jadi tinggal starter aja udah langsung bisa hidup, langsung bisa dijalankan ya. Untuk harga spesial di akhir tahun ini, dicatat ini cuma sampai Desember akhir tahun 2022, di awal Januari 2023 ini harganya sudah berbeda. Maka dari itu harus dapatkan segera sebelum kehabisan. Yang tadinya di angka 8.500 kita turunkan sangat jauh,
sangat turun, sangat murah. Kalau sudah didiskon, sudah dipromokan, jangan ditawar lagi ya. Nanti bikin pusing. Udah dimentokin harganya masih minta potongan harga lagi. Susah, ya. Yeah. Untuk yang ini kita kasih harga 7 juta rupiah saja. Yo, di mana lagi lo bisa dapat mini trail 50 cc mesin 4 tak matic 7 juta cuman di garasi Om Dik. Next. Ini ada tipe apa nih? RCX. Cok. Apa itu? Apa? RCX 110 cc. Lo mau lewat? Mau lewat. Nah, lo tuh. Mana? Nah, ini RCX 150 cc. Ini kalau gua lihat ini matic juga ya. Dia sama. Kaki-kakinya ring. Coba kita pastikan lagi ya. Yang ini kaki-kakinya ring berapa? Ini ring 12 juga, sama. Tingginya tidak beda jauh sama yang 50 cc, paling beda antara 5 sampai 10 cm. Masih di tingginya di paha orang dewasa ya. Dia sudah menggunakan lampu upset down tentunya, ini juga transmisi matic, tapi kapasitas mesinnya 110 cc ya. Untuk remnya yang atas ini rem depan yang di handle kanan, untuk yang senareng rem yang di belakang itu ada di bawah. Dia sudah menggunakan double cakram pula ya, belakangnya dia menggunakan shock upset down juga, dan tentunya menggunakan knalpot racing, ditambah lagi sini sudah varian lampu. Kalau misalnya yang 50 cc kita kasih harga 7 juta rupiah. Kalau yang ini kita bedakan dikit karena dia kapasitas mesinnya 110 cc. Yang biasanya harganya di 8.500, gua kasih kalian untuk di akhir tahun ini harganya cuma 3.800 saja. Murah banget kan? Pastinya. Makanya jangan ragu lagi buat kalian yang cari mini trail, medium trail, mau mesin tarik, mau mesin empat tak, mau cari ATV, mau cari sepeda listrik, mau cari mobilan aki, motoran aki, semuanya ada di garasi Om Dik ya. Kita toko offline kita ada dua. Satu di daerah Ciledug Tangerang, kalian langsung Google Map aja garasi Om Dik, langsung sampai di titiknya di toko kita di Ciledug Tangerang. Toko kedua kita ada di daerah Parung, di Central Land ya. Untuk daerah Parung dan sekitarnya bisa order juga di sana kalau melihat unitnya langsung ke toko. Kalau yang di luar daerah tidak perlu khawatir, kalian bisa ke Tokopedia kita, kalau tidak ke Shopee kita, atau bisa WhatsApp langsung, nomornya ada di deskripsi. Dicatat untuk menghindari penipuan. Kamu melihat lagi. Lewat. Nih, iklannya bolak-balik mulu. Kamu kalau iklan bayar saya royalti ya. Kalau misalnya untuk online-nya wajib dicatat, untuk transaksi hanya satu nomor rekening BCA atas nama Diki Sutristian. Di luar dari itu kita tidak bertanggung jawab karena banyak oknum-oknum di luar sana yang menggunakan foto-foto kita yang mengataskan nama garasi Om Dik dengan harga yang di luar logika. Ini 7 juta. Ini 7.800, pilih yang mana, pesan segera sebelum promonya habis, cuma sampai bulan Desember 2022. Gua Gboy pamit, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.